maksudnya khusus untuk orang-orang yang berotak, yang punya otak, yang punya logika, yang mau berpikir. Ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental dengan bukti of science dengan Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Jelas Semakin Asik. Umat muslim takut kepada Habib Bahar. Polisi pun takut sama Habib Bahar. TNI pun takut sama Habib Bahar. Guru-guru, dosen-dosen, guru besar-guru besar, profesor-profesor pun takut sama Habib Bahar. Wakil-wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, MA, KPK, BPK, menteri-menteri takut sama Habib Bahar. Apalagi ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ajengan-ajengan Habib-Habib. Takut sama yang namanya Bahar Smith. Sehingga aparat keamanan, aparat negara, bahkan pimpinan negara takut kepada Bahar Smith. Padahal Bahar Smith ini siapa? Nabi bukan? Anak Nabi bukan? Cucu Nabi bukan? Tuhan pun bukan. Kenapa harus ditakuti? Kalian ini kenapa? Ada apa dengan kalian? Bukankah rasa takut itu hanya patut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir. Tetapi kata Allah, mereka bukan orang-orang yang beriman. Karena tidak punya rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian mau berlogika Al-Qur'an, harusnya jadikan Al-Qur'an ini sebagai tuntunan hati, tuntunan pemikiran, tuntunan lisan, tuntunan perbuatan. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Putuskanlah semua perkara berdasarkan Al-Qur'an, jangan pakai hawa nafsu. Kalau berdasarkan Al-Qur'an seharusnya kalian tidak takut kepada Bahar Smith. Kalian harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahar Smith bukan Tuhan. Bahar Smith bukan Allah, Bahar Smith bukan Nabi, Bahar Smith bukan anak Nabi, Bahar Smith cuma keturunan Nabi. Itu pun masih katanya. Katanya keturunan Nabi. Ingat bro, keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi bukan anak Nabi. Keturunan Nabi bukan cucu Nabi. Logikanya gampang, kita ini keturunan Nabi Adam. Kita ini keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam bukan Nabi Adam.
keturunan Nabi Adam bukan anak Adam. Keturunan Nabi Adam bukan cucu Adam. Nabi Adam umurnya 900 tahun lebih. Kita baru 60 tahun sudah eon. Jadi beda, jangan disamakan. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Anak-anak Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Cucu Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Kalau ada yang ngaku keturunan Nabi, akhlaknya setan, akhlaknya setan, akhlaknya setan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akhlaknya suka membuat kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan, dan suka bertumpah darah. Suka bikin ribet, bikin ribut. Maka dia itu bukan keturunan Nabi, tetapi keturunan setan. Karena kelakuannya kayak setan. Kalau keturunan Nabi, kelakuannya harus kayak Nabi. Apa? Al-Quran akhlaknya. Kalau nggak sanggup menampilkan akhlak Al-Quran, jangan sebut dia keturunan Nabi. Dia itu keturunan setan. Dalam hadis Nabi katakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Tidak akan ada satu pun keturunan Nabi yang akhlaknya menyakiti orang lain. Tidak akan ada. Keturunan Nabi itu pasti lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau begitu, kalian tidak perlu takut dengan si Bahar Smith. Dia bukan keturunan Nabi. Kalian jangan takut dengan orang-orang yang takut keturunan Nabi tapi kelakuan kayak setan. Mereka bukan keturunan Nabi. Jangan sampai ia kena budu warijik siap nastain. Ia kena budu Habib Bahar nastain. Ya kena buruk keturunan Nabi Nastain. Ente sudah sirik, bro. Ente sudah keluar dari agama Allah. Alalaknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang jahat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kau setarakan Bahar Smith, Rizik Syihab dan kawan-kawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kena buruk, ya kena Nastain. Kalau kalian beribadah kepada Allah, takutmu hanya kepada Allah. Ini gara-gara ada ulama tenar, ulama viral bilang bahwa barang siapa yang membenci keturunan Nabi tidak akan masuk surga. Barang siapa yang tidak menghormati keturunan Nabi tidak akan masuk surga. Emang surga milik keturunan Nabi? Emang surga milik Bahar Smith? Emang surga milik Rizik Syihab? Hello? Emang agama ini milik Rizik Syihab? Emang agama ini milik Bahar Smith? Bukan. Agama ini, agama Islam ini milik Allah. Maka kalian harus takut dan mau hanya kepada Allah. Kalian sudah disesatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi yang kelakuannya kayak setan. Melawan yang kayak gitu, gak usah takut. Bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau kalian pengen masuk surga, takut sama si Bahar Smith, ente gak akan masuk surga. Yang masuk surga hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Dan tidak takut kepada keturunan Nabi yang kelakuan kayak setan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ente takut sama si Bahar Smith, berarti ente sudah berbuat keji dan munkar kepada diri sendiri. Kalau mau berlogika pakai Al-Qur'an, bro. Lihat Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an. Bagaimana cara masuk surga? Gampang. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei orang-orang yang punya jiwa yang tenang. Kalau jiwanya tenang, pasti pikirannya tenang. Kalau pikirannya tenang, berarti otaknya jalan, logikanya jalan, pemikirannya jalan. Maka lisannya pun akan menenangkan dan menyenangkan. Bahkan perbuatannya pun akan menenangkan dan menyenangkan. Manusia yang punya ketenangan jiwa bisa membuat dirinya tenang, istrinya tenang, anak-anaknya tenang, teman-temannya senang tenang, masyarakatnya tenang, bangsa dan negaranya tenang, bahkan agamanya pun tenang. Orang-orang yang menciptakan ketenangan ini adalah orang-orang yang pasti masuk surga. Makanya kata Allah ketika mereka mati, fadkhuli irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei orang-orang yang suka bikin ketenangan di dunia, kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Padahal kau ibadah, masuklah ke dalam rumah hamba-hambaku.
Silakan pilih mau pintu surga yang mana yang kau inginkan. Wadkhuli jannati, dan segeralah masuk surga. Aneh bin ajaib. Takut tidak masuk surga? Kok takut sama Barzmi? Siapa Barzmi? Ketika umat Islam otaknya dibuat kayak kebo, otaknya dibuat kayak kambing, otaknya dibuat kayak binatang ternak. Ya kelakuannya persis kayak kebo, kayak kambing, kayak binatang ternak. Digiring ke sana, digiring ke sini. Digiring untuk membenci pemerintah, digiring untuk menghina pemerintah, digiring untuk demo berjilid-jilid, digiring untuk melakukan kudeta, digiring untuk mengganti sistem. Mempertuhankan Rizik Sihab, mempertuhankan Barzmi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya sudah tahu bro, sejak dulu itu saya sudah tahu. Akan ada suatu saat orang-orang yang ngaku keturunan Nabi kelakuan kayak setan. Yang akan membuat hancurnya NKRI, bangsa dan negara ini berkeping-keping. Bapak ibu hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, gak usah takut sama Barzmi, dia itu penjahat. Gak usah takut dengan Rizik Sihab, dia itu penjahat. Hatinya jahat, pemikiran jahat, lisannya jahat, bahkan perbuatannya pun jahat. Penjahat katakanlah penjahat. Orang baik katakanlah orang baik. Wala talbisul haqqa bil batil wala taqul haqqa wa antum ta'lamun. Yang jahat katakan jahat, yang baik katakan baik, jangan terbalik. Presiden Jokowi bangun jalan tol, bendungan, jalan kereta api, jalan trans, jalan provinsi, jalan kota, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan kampung. Membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur rohani. Kok disebut orang jahat? Tetapi orang yang kelakunya selama ini menjadikan pengajian sebagai tempat buang kotoran, seperti Barzmi dan Rizik Sihab, pengajian dijadikan tempat buang kotoran, tebar fitnah, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan, tebar keduluan, malah kalian disebut orang baik. Aneh saya bro, orang mau menghancurkan negara ini disebut orang baik. Hello, orang yang akan melakukan kudeta disebut orang baik. Yang memperjuangkan kemerdekaan ini saja kena ikut disebut orang baik. Orang yang tidak pernah ikut berdarah-darah, berkeringat, mengorbankan semuanya untuk bangsa dan negara ini kalian sebut orang baik. Hanya karena dia keturunan Nabi katanya kalian sebut dia orang baik. Kalian tidak waras. Kalian tidak punya otak. Bahkan kalian tidak punya iman. Bahkan kalian bukan orang Islam. Karena orang Islam kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin lil abab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan seluruh berkatnya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang Islam itu berakal, punya otak, mampu berpikir. Bisa membedakan mana bubur ayam, mana tai ayam dengan melihat tanda-tanda yang terjadi di siang dan malam. Dengan melihat jejak digital. Orang baik pasti punya rekam jejak yang baik. Orang jahat pasti punya rekam jejak yang jahat. Jangan lihat karena dia keturunan nabinya, lihat rekam jejaknya. Dia ini siapa? Kalau rekam jejaknya jahat, berarti dia penjahat. Kalau rekam jejaknya baik, kayak Jokowi, berarti dia orang baik. Orang baik kita dukung, orang jahat kita hancurkan. Gak perlu ribut masalah keturunan nabi. Pemain yang manis kalau jauh tuh khairu yaro, pemain yang manis kalau jauh tuh isyaru yaro. Orang yang baik Allah muliakan, orang yang jahat Allah hancurkan. Seperti itulah kita bersikap. Mau keturunan nabi ke, mau bukan keturunan nabi ke, kalau jahat hancurkan. Itu yang diajarkan oleh Allah. Mau keturunan nabi, bukan keturunan nabi, kalau baik muliakan, dukung, support. Pemain yakmal miskola zarotin khairu yaroh, pemain yakmal miskola zarotin syaru yaroh. Lihat, Allah ajarkan kita bersikap. Orang baik dimuliakan, orang jahat dihancurkan. Jadi kalau kalian merasa orang beriman, ikuti bagaimana Allah berbuat kepada orang baik dan orang jahat. Orang baik Allah muliakan, Allah dukung. Orang jahat Allah hancurkan. Pemimpin yang baik seperti Jokowi kita dukung, kita muliakan, kita hormati. Orang jahat seperti Barzmi dan Rizik Sihab, Abdul Somad dan kawan-kawan, HTI, FPI, PKS, MUI, lawan dan hancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.